restoran Rosak sudah diresmikan. Mari kita lanjut dengan tepuk tangan. Selain sop buntut ada ayam kalimang, pecel kangkung, pas lombok, ini kita. Nah. Mantap, mantap. Pak. Buka mulutnya, saya suapin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lita Professor, ditemani sama Kang Jajang, sini petualang, sang petualang. Ya, teman-teman, sore hari ini kita akan review restoran rempah-rempah ya. Tempatnya di Airport Road, kawan-kawan. Dan sore hari ini kita akan mencoba mereview ada sup. Bisa dilihat di sini, ada sup. Ini tampilannya luar biasa ya. Sup buntut. Ya, sup buntut. Tampilannya luar biasa cantik ya. Di bawahnya ada api kecil yang stabilkan kondisi kehangatan dari sop buntut. Kemudian di sini juga ada nasinya. Ini nasi biasa atau nasi liwet ya? Nasi biasa. Kemudian ada menu satunya lagi, kelincing kangkung. Kemudian ayam talibang ya teman-teman. Ini ayam talibang. Ada tempenya, kemudian ada sambalnya. Yuk kita coba cicipin. Oh iya, ada tempenya juga di sini, kawan-kawan. Namanya tempe pincu. Kenapa tempe pincu? Karena berada di atas kayak pincukan itu, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan coba cicipi. Silakan Pak Hari. Iya, ada Pak Hari. Assalamualaikum, teman-teman. Coba Pak Hari cicipin gimana? Nyobain sop buntut dari restoran rempah kemarin udah menjadi impian kita. Ada sop buntut, menu udah diberikan dari kemarin. Rasanya seperti sop buntut yang ada di Hotel Borobudur di Jakarta. Mantap. Jadi ini teman-teman silakan datang, sop buntut seperti Hotel Borobudur yang adanya di Abu Dhabi. Untuk itu kami silakan. Selain sop buntut ada ayam talimang, pecel kangkung, pas lombok, karena duta besar kita Pak Usin Radis dari Lombok, jadi ini wajib ada lombok. Untuk itu kawan-kawan yang akan datang penasaran untuk makan, silakan di restoran rempah Airport Road di Abu Dhabi. Jalur utama ini Pak ya? Jalur utama. Mudah dilewati ya? Ya, Abu Dhabi. Tempatnya strategis. Dan nanti kalau musim winter atau musim dingin, ada seating di luar. Ada nanti seperti tenda. Dan bisa teman-teman makan di luar. Kalian nyobain sop buntut yang ciri khas sini seperti rasa restoran Borobudur. Dan yang taliwang khusus dibuatkan untuk Pak Dubes yang datang dari Lombok. Dan isi kangkung. Jadi itu aja. Sekarang kita coba. Seperti apa sih Pak rasanya itu Pak? Sudah mencicipi Pak? Kalau ini sangat empuk sekali. Saya sudah coba ya. Sop buntutnya sangat empuk. Seperti kalau misalnya ya ini dipotong sedikit. Ya sangat empuk seperti kayak sapi yang dari wagyu-nya Jepang. Empuk ininya kita. Nah. Mantap sekali, dagingnya empuk, manyos. Ini andalan kita untuk tahun ini. Alhamdulillah, warga negara kita berkreasi untuk membuka restoran rempah. Kita dukung, kita majukan, kita lakukan untuk berkibarnya restoran otentik Indonesia di Abu Dhabi. Ada pesan dan kesan mungkin Bapak untuk restoran ini atau untuk warga negara Indonesia nih yang tinggal saya di Abu Dhabi? Setelah ini akan secara reguler warga negara Indonesia di Abu Dhabi untuk makan di sini, baik untuk makanan rutin atau mengundang tamu khususnya. Dan juga kami juga berharap nantinya restoran rempah akan buka cabang juga di tempat lain. Amin. Jadi kita ingin ya terus berkembang dan buka cabang tempat lain, baik di sini Abu Dhabi ada 2 atau 3,
bahkan nanti bisa buka di Dubai, Sharjah atau di Al-Khaimah. Mabruk dan kami doakan agar restoran apa berjaya, sukses dan berkah. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Wito, ada tambahan Wito? Ya, sekarang saya tanya untuk Pak Alamsa. Pak Alamsa bagaimana rasanya? Saya baru coba. Ya, sebutut gimana? Menurut Pak Alamsa? Mantap. Lanjut. Pokoknya semua orang dunia harus di sini nyobain. Masa. Ini otentik banget ya, sama sama rasa yang di Indonesia ya. Oke, itu pun dirempah ya. Rasanya yang jelas gak kaleng-kaleng teman-teman. Kita tanyakan sama Profesor Adi. Profesor, gimana rasanya? Ini Profesor Adi sudah nambah 2 kali. Aku kafirkan ya. Waduh. Gimana rasanya, Bro? Manis. Tidak bisa diungkap oleh kata-kata ya, Pak. Mantap ya, Pak. Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Silakan Anda datang. Karena pengen tahu nih teman-teman ya. Ini dagingnya itu sangat lembut ya. Ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut ya, Pak. Ini lihat, lihat. Kalau teman-teman pengen tahu rasanya, ini saya suapin. Ya kan? Coba buka mulutnya, saya suapin. Pari ya. Jadi benar, kalau ada lapar, kepingin sup buntut. Di sini tidak hanya sup buntut saja, tetapi ada sup balado, sup buntut panggang atau bakar. Dan ayo, datanglah ke sini, kasih hasil. Oke, kawan-kawan, ditunggu. Restoran Jepang, mantap, manjus, jus, jus, jus. Jus, mantap. Mantap.